Ini si Eneng namanya, kalau kerbau baru lahiran namanya. Dikecrik namanya, nange rakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Potolang Desa, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai teman-teman semuanya. Dan di video kali ini saya berada di Kampung Cigunung Batu, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, hari ini posisi saya lagi di Rawa Leuweung, teman-teman. Nah, ini namanya Rawa Leuweung. Rawa ini beda sama rawa-rawa yang lain yang belum terurus atau yang masih alamnya seperti ini. Tapi ini ikannya masya Allah di sini sangat banyak sekali ini. Nah, selain dari itu teman-teman, di sini di atas rawa ini itu namanya itu Gunung Batu, atau sejarah nama kampung yang ada di Cigunung Batu ini. Gunungnya sangat kecil, mungil, tapi benar-benar alamnya masih terjaga di sini, teman-teman. Nah, sahabat, di sini warga di sini masih menggunakan kerbau untuk menggarap sawahnya tuh. Dan kita coba lihat nih ke si bapak yang ada di saung ini, kita coba tanya-tanya ngegarap sawah atau ngegaruk pakai kerbau itu kayak gimana. Assalamualaikum. Aduh, bapak, upami iya kerbau sok diange keneh iya diange keneh ngagaru tara. Oh, tara sur kolektor sok dia eta di eta di eta we pengen tadi pencit apa di kumaha nya di pencit ical di ical pemberenan di pencit nya. Jadi tos teu aya ngagaru pake kerbau munding teu aya. Di dia sabaraha jalmi nu gaduh ieu. Bapak serang sahadi di dia. Oh, nu gaduh teh. Oh, eta mah jadi sekeluarga. Oh, jadi tos teu aya penggarapan sawah ngange kerbau tos teu aya. Jadi di sini itu untuk dijual aja. Itu tos panginten tos uih ngaritnya. Marab penginten di dia mah ku etanya ku tilas ja nanti padi jarami penginten ku jarami. Selain ku jarami sok ku naon wae teh. Oh, kurumput ieu nya. Aduh, ieu ningal rawa ieu mah masih keneh asri ningal rawa ieu. Masih keneh alami keneh. Teu acan ditata ngange tepe. Masih terjaga kayaknya ini kelestarian alamnya. Ini ikannya banyak pokoknya. Ya. Tapi ikannya ini kayaknya gede-gede ini. Waduh. Besar-besar ini ikannya. Setahun sekali apa gimana? Setahun sekali dikecrik pengennya, nange rakit. Oke, teman-teman Petualang Desa, kita akan melanjutkan perjalanan. Katanya barusan ada sebagian warga masyarakat lagi di hutan mendengar suara hewan di pohon kayu besar katanya. Penasaran. Kita coba lihat, teman-teman. Wah, ini tangkal
Ini pohon ini berapa lama ya Pak umurnya? Udah lama kayaknya ini. Dua ratusan tahun kayaknya umurnya ya. Ternyata hewan yang diceritakan tadi itu di sini. Mudah-mudahan masih ada. Bentar nih. Aduh, aduh. Mana? Katanya. Waduh, siapa ini? Ada apa di dalam ini? Ini terperangkap kayaknya. Ini salim, oh. Anjing. Mana? Ternyata sahabat kita di prank sama anjing ini. Tuh, dikira cara bulan. Ah, dasar anjing lu. Orang lagi enak tidur diganggu katanya. Tadi menurut keluarga itu dikira itu cara bulan. Ah, berarti ini ada semacam guha di dalam pohon ini. Masya Allah ya. Kayunya. Tuh marah. Marah anjingnya. Diganggu lagi tidur. Iya, iya. Sorry. Ini si Eneng namanya kalau kerbau baru lahiran namanya si Eneng. Eneng. Masya Allah. Oke, kita akan lanjut lagi melihat perkampungan di Cigunung Batu ini. Tuh terlihat dari sini perkampungannya, di sana tuh ada rumah. Masya Allah, ini suasana alamnya masih sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Oke, jadi cukup sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.